Mempunyai berat badan yang ideal, sudah pasti merupakan impian dari setiap wanita. Oleh sebab itu, banyak wanita yang melakukan diet untuk memperoleh tubuh yang ideal. Menurunkan berat badan merupakan hal yang tidak mudah. Sayangnya, banyak wanita yang tidak mengetahui apa saja makanan yang harus dihindari saat diet. Mereka hanya sekedar mengurangi porsi makan dan melakukan olahraga secara terus-menerus, tanpa mencermati apa saja makanan yang mereka makan. Nah, bagi Anda yang mulai berpikir untuk melakukan diet, pastikan Anda mengetahui benar makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimakan. Dengan mengetahuinya, diet yang Anda lakukan tentu akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Makanan yang harus dihindari saat diet. Jika Anda merasa Anda termasuk orang yang merasa bingung harus menentukan makanan yang tepat, berikut ini kami berikan ulasan lengkap tentang makanan yang harus Anda hindari saat diet. Selamat menyimak. Jenis makanan yang membuat diet berantakan. Bukan hanya makanan yang bisa mendukung diet, ada pula jenis makanan yang dihindari ketika diet. Berikut beberapa jenis makanan tersebut, antara lain makanan berlabel fat free. Makanan yang memiliki kandungan rendah lemak atau fat free mungkin terlihat sangat baik dikonsumsi ketika menjalani diet. Ternyata, ahli menyebutkan bila produk makanan yang memiliki label ini harus dihindari. Mengapa demikian? Makanan ini memiliki kandungan bahan kimia dan nilai gizi yang relatif sedikit. Selain itu, makanan dengan tanda rendah lemak juga dapat menyebabkan merasa Anda lapar kemudian. Mentega dan roti putih. Pada dasarnya, tidak semua karbohidrat buruk. Namun tidak ada ahli yang memberikan rekomendasi mengkonsumsi roti putih kemasan ketika sedang diet. Roti putih kemasan dibuat dari tepung dan sudah dilucuti dedak gandumnya sehingga tidak mempunyai nutrisi dan serat. Apalagi bila Anda sering menambahkan mentega di roti. Mentega mempunyai kandungan lemak yang sukar bermetabolisme dalam tubuh sehingga lemak akan bersarang dan menyebabkan kolesterol yang buruk. Salad yang siap makan. Banyak orang yang beranggapan, salad merupakan makanan sehat yang harus dikonsumsi saat diet. Padahal, banyak salad yang memiliki kandungan kalori serta lemak yang tinggi. Bila Anda ingin mengkonsumsi salad ketika sedang diet, ganti saus salad menggunakan cuka putih dan minyak zaitun. Sebaiknya, Anda membuat salad sendiri di rumah dengan berbagai pilihan sayuran, dibandingkan dengan membeli salad siap makan. Makanan yang dijauhi saat diet. Ada beberapa makanan yang harus dihindari saat diet. Berikut beberapa makanan tersebut, seperti sarapan sereal gandum. Sereal olahan gandum adalah makanan yang kaya gula. Sereal ini juga memiliki kandungan karbohidrat olahan yang terurai menjadi gula darah. Hal ini bisa menyebabkan meluapnya gula di aliran darah, tubuh pun akan menjadi kebanyakan gula dan menyimpan sisa lemak di pinggang, pinggul dan paha. Yogurt dengan kandungan pemanis buatan. Bila Anda mencoba mengikuti diet dengan rendah lemak untuk penurunan berat badan, Anda bisa mengkonsumsi yogurt rendah lemak, namun hindari yogurt yang memiliki pemanis buatan. Keripik kentang. Keripik kentang serta kentang goreng merupakan junk food yang terkadang membuat kita menjadi ketagihan. Padahal, kentang goreng sangat tinggi kalori, mengkonsumsi makanan ini tidak dianjurkan, apalagi saat Anda melakukan diet. Daging bakar. Daging olahan seperti daging bakar adalah panganan yang harus dihindari bila Anda ingin menurunkan berat badan. Daging bakar kaya dengan kandungan lemak jenuh, nitrit, nitrat dan natrium. Asupan lemak jenuh berlebihan akan kurang baik untuk berat badan Anda. Salad dressing. Sayuran dan buah-buahan merupakan makanan yang syarat dengan kandungan nutrisi, serat larut dan antioksidan. Tetapi,
makanan sehat ini ternyata menjadi makanan terburuk untuk menurunkan berat badan. Popcorn goreng. Popcorn, siapa yang tidak mengenalnya? Makanan ini adalah makanan ringan yang sangat lezat dan sehat. Sayangnya, popcorn yang digoreng juga memiliki kandungan minyak sehingga menjadikannya tidak menjadi pilihan yang tepat. Minuman alkohol. Minuman yang memiliki kandungan alkohol sebenarnya berkalori kosong. Saat kalori kosong dicampur dengan karbohidrat, mereka bisa menunda proses pembakaran lemak serta berkontribusi untuk menyimpan lemak. Jus buah dalam kemasan. Jus buah sering digunakan dalam penurunan berat badan, namun buat jus buah sendiri dan alami. Hindari mengkonsumsi jus buah dalam kemasan karena kurang baik untuk tubuh Anda. Strategi hentikan makan berlebih. Selain mengetahui makanan yang harus dihindari saat diet, kita sendiri juga harus menghentikan kebiasaan makan yang berlebihan. Tanpa disadari, kita sering makan dengan jumlah yang tidak terkontrol. Untuk mengakalinya, Anda bisa mencoba strategi berikut. Daftar makanan yang sebaiknya dihindari saat diet. Ketahui apa yang membuat Anda kelebihan makanan. Jika sudah menyadari, Anda bisa mulai mencari cara memastikan jika Anda sudah tidak merasa lapar. Dengan cara ini Anda bisa lebih teguh untuk melakukan diet. Biasanya, faktor yang membuat kita makan secara berlebihan seperti emosional, sosial hingga fisiologis. Jika keinginan makan disebabkan oleh faktor tersebut, coba minum segelas air dan tunda makan Anda selama 10 menit. Gunakan 10 menit ini untuk melakukan kegiatan lain seperti latihan pernapasan, berjalan-jalan, membaca majalah. Dengan cara ini, Anda akan lebih peka untuk mengalihkan makanan. Nikmati makanan dengan cara yang optimal. Jauhkan komputer, televisi dan telepon genggam dari dekat Anda. Hindari makan sembari melakukan hal-hal lain karena Anda akan kurang menikmati makanan tersebut. Contohnya, makan sembari menonton televisi, memainkan telepon genggam, atau browsing di depan komputer. Perhatikan asupan garam dan gula. Bila Anda ingin makan makanan yang manis, ambil potongan kecil dan makan dengan perlahan. Nikmati gigitan demi gigitan makanan yang masuk ke dalam mulut. Sementara makanan asin, pilih yang rendah garam. Mau tidak mau, diet bukan menjadi hal yang mudah. Apalagi setiap orang ingin mengonsumsi makanan dan camilan yang mereka sukai. Mulai dari sekarang, simpan makanan sehat di rumah Anda dan hindari makanan-makanan yang menyebabkan kegagalan diet seperti makanan-makanan di atas.